kita impor loh, kita impor dari Tembaran. SD Negeri Tembaran. Dan tentunya banyak hal yang telah diperoleh oleh bangsa ini. Dan juga dengan segala dinamika yang ada, Bagas, menjadi sebuah perjuangan bagi bangsa untuk menjaga keutuhan. Bupati Temanggung, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, yang kami hormati Bapak dan Ibu Forkominda Kabupaten Temanggung, yang kami hormati Ibu Ketua Wakil Bupati Temanggung beserta Ibu dan Ibu-ibu Forkominda yang kami hormati, Bapak, adik-adikku, anak-anakku, anggota Paskibraka serta tamu undangan yang berbahagia. 17 Agustus izinkan pada kesempatan ini saya membacakan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Temanggung yang kebetulan berhalangan hadir karena sesuatu hal yang harus diselesaikan. Salam teman-teman, salam jaya kita. Oya, 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 oya. Oh,
Kalau ada
menghancurkan hati. Harus kan RT. Waktu itu berat, mesti kau bisa.
Adi Irwansyah dan Nur Muhin. Judulnya Modernisasi Alat Pelubang Mulsa dan Pembuat Lubang Tanam. Dilanjut juara ketiga diraih atas nama Novita Kristiani. MLOS atau Sistem Produksi Hulu Hilir dengan pemanfaatan limbah dan sumber daya lokal. Dan juara kedua diraih oleh M. Zainal Iksan, Generator Ozon. Juara satu diraih oleh Pina Susu Nurseka. Kita masukkan si Dora ya ini ya, atau kursi daun ulang sampah. Luar biasa. Ini baru tingkat Kabupaten Temanggung ya. Karena Kabupaten Temanggung tidak hanya meraih di tingkat kabupaten, tapi ada yang tingkatnya nasional. Ini juara satu lomba pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa, tepuk tangannya berhadirin, oke. Akan diterimakan oleh perwakilan Bapak Satrisno dari Kecamatan Temanggung, TKSK dari Kecamatan Temanggung. Selanjutnya, Kota Layak Anak. Untuk kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak untuk Kabupaten Temanggung. Dan yang lebih membanggakan lagi, Kabupaten Temanggung mendapatkan penghargaan pembangunan daerah terbaik pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan juga terbaik kedua nasional tahun 2019 ya. Nasional.